yang dilahirkan di Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Tawang Sari, Kelurahan juga Tawang Sari, Kecamatan Tawang. Ibu Eyang namanya Nimas Ratu Aminah, keturunan Madura. Kalau Bapak Eyang Lati Permana dari Sumedang. Eyang anak yang terakhir dari 3 bersaudara. Dan selanjutnya Eyang belajar bela diri dan budaya dari kakek sendiri, dari bapak, namanya Kartawijaya Kusuma Sumedang, dan nenekku juga ahli bela diri yang akhirnya digeluti sampai dewasa, sampai mengembangkan, sampai mengintainya bahwa seni itu indah, budaya itu indah, yang akhirnya bisa dikembangkan oleh Uyun sampai saat ini usia 94 sebetulnya. Jadi lahirnya 30 Januari. Berarti berangkat dari tumbuh kecintaan itu dari sejak sampai kecil, dari ya, sampai saat ini ya kan, tetap gitu kan, pasti banyak tantangan ya, tapi kok tetap gitu menjalani gitu. Wah, tantangan itu sangat banyak. ABA dikarenakan masih ada bapak waktu itu, janganlah kau mundur sekenyang beras, atau bahasa senangnya yang mundur sepanjang beras, tapi harus maju lebih luas, karena seni budaya itu jelas kan banyak tantangannya, semakin dirasakan semakin ya sangat dihayati, dikaji, sehingga saya menghayati dan mengintainya sampai ke dalam, yang sehingga rintangan apapun juga ditabrak demi mintai, karena belajar budaya berarti satu pengaruh, dan manusia kapan berbudaya juga kan tidak akan bagus, tapi bila budaya dihilangkan ya jelas hilang juga bangsanya, negaranya hancur gitu ya. Makanya pesan ke generasi penerus itu, jangan sampai budaya itu nggak kenal sama dirinya. Apalagi saat ini zaman globalisasi, zaman canggih, budaya juga NKRI Indonesia itu hampir menipis. Makanya segeralah Uyun beli caranya untuk membangkitkan anak muda mudi supaya mengenal budaya bangsanya sendiri. Kan sudah cukup banyak Uyun melakukan upaya-upaya pelestarian, khususnya mengenai pencak silat dan musik budaya Sunda juga gitu ya. Di antaranya itu berhasil mendirikan perguruan pencak silat dan lingkung seni Pajajaran, kemudian mendirikan 20 cabang perguruan pencak silat Pajajaran di seluruh Nusantara serta 2 cabang baru di mancanegara. Iya betul. Gitu ya. Boleh ceritakan yang bagaimana sih perjalanan ini semua bisa bermula dan sampai saat ini? Bismillah. Perih, pedih, suka, duka, ingin melestarikan pencak silat dan pengembangannya. Karena siapa lagi kalau bukan Eyang waktu itu sampai sekarang. Mudah-mudahan untuk contoh ke generasi penerus. Dari cabang sini ya, tak dapat dibayangkan sedih, penghinaan, pengorbanan apapun. Tapi enggak pernah dipikirkan karena ingin melestarikan seni budaya, seni budaya pencak silat itu. Yang akhirnya dari Sabang sampai mereka 18 tahun itu berkelana untuk mengembangkan, pulang dari berkelana tahun 70. Makanya waktu itu belum isi datang, cuma PPSI izin KONI pada tinggal 30 Januari juga sama tahun 70. Dikarenakan banyak perkenalan, kadang-kadang banyak para seniman Indonesia dan Singapura suka, disitulah berbicara karena hukum habis minana, saya kembangkan di sana, kembangkan lagi di Australia juga bangun, Belanda sudah ada. Di Australia tahun berapa ya? Belum, lagi dirintis. Ada anak kami, ada yang
kuliah di Sydney, supaya mengembangkan silat di sana. Ternyata kan fee-nya tinggi, tinggal mengurus surat karena terhalang pandemi, diundurkan, mungkin mudah-mudahan besok bisa dikembangkan di sana. Dari sekian banyak tantangan, suka duka lah katanya, tapi kita mau dengarkan dari Uyut, apa sih tantangan terbesar, contoh yang pernah dialami, kondisi yang sangat berat gitu? Karena ya bangsa Uyut sendiri gitu ya, banyak gak suka pencak silat. Anggaplah para pencak silat itu ortodok. Melawan ortodok tersebut, akhirnya dia juga mengerti bahwa pencak silat itu seni bangsanya sendiri, peninggalan nenek moyang. Alhamdulillah sadar, datang lebih-lebih terus sampai tiap provinsi, bertubi-tubi segala macam tantangan, balecehan lah, bukan raja yang lain, raja-raja bahasa seni budaya itu, silat itu gak ada arti. Akhirnya bersikeras dengan Pak Edinda Lapraya, Presiden pencak silat, alhamdulillah berhasil menembus Asia. Sampai sekarang alhamdulillah dunia lah itu hasil kerja kami dengan Pak Edinda Lapraya waktu itu. Persisnya pertama kali cabang perguruan pencak silat ini berdiri, cabang pertamanya tahun berapa? Pertama Ciamis. Tahun? Tahun 77 itu masih ada. Terus Garut tahun 75. Ciamis selatannya, utara ke Cirebon itu, ya perbatas Majalengka di situ. Cabang Majalengka, Indramayu itu setiap tahun bercabang. Kadang-kadang setahun 3 cabang yang didirikan. Tahun sampai 83, 85, 87 jadilah 22, bahkan banyak dengan segitu gitu. Hampir 50 cabangnya gitu. Oh, baik, sebenarnya sudah sampai 50 cabang. Selain pencak silat kayaknya juga menari ya. Iya, pencak silat, seni tari juga belajar. Boleh diceritakan gak yang tari, apa namanya, seni tari, tentang seni tari yang ayam tekuni? Seperti tari wayang, Arjuna, Sekar Putih juga, Jaipongan, kalau kesininya Ketuk Tilu lah, Jompong, itu saya pelajari. Itu dari kakek nenek juga? Iya, bisa. Kakek nenek juga bisa. Baik, Uyut, atas apa yang telah Uyut inisiasikan tadi, sudah mendirikan banyak cabang, juga memimpin ya, organisasi pencak silat ini tentunya berdampak pada pengembangan budi pekerti dan nilai-nilai luhur budaya Sunda. Iya. Dan Pak Bapak Presiden pada tahun 2021 ini akhirnya menetapkan Uyut Sandi sebagai salah satu penerima penghargaan Satya Lancana Kebudayaan yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mohon tanggapan atau kesan testimoni dari Uyut mengenai hal ini. Silakan. Sangat banyak terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan Kemendikbud Riset dan Teknologi telah menilai atau telah memberikan anugerah pada Uyut, suatu anugerah kebesaran bagi Uyut, tapi Uyut juga harus bisa mengembangkan budaya lebih dari itu, yang sehingga untuk contoh generasi penerus Uyut nanti lebih dari Uyut sendiri, biar gak musnah. Sangat terima kasih khususnya kepada Allah Ta'ala. Ini pertanyaan yang agak sedikit umum, ya, tapi minta pandangan dari Uyut. Sebenarnya penghargaan Satya Lancana Kebudayaan ini masuk ke dalam apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah, ini merupakan langkah konkret ya, karena kita sudah menerima atau sudah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan pada tahun 2017. Nah,
apa sih tangga, ada nggak tanggapan dari Buyut mengenai langkah yang kita buat ini? Seperti apa pandangan Buyut mengenai langkah yang Kemendikbud buat untuk merealisasikan UU Pemajuan Budaya ini? Justru sangat setuju yang pasal 5 2017 itu ada 4 aspek gitu ya, sangat setuju. Dan untuk langkah berikutnya supaya budaya itu menghayati oleh generasi penerus, beban juga buat Uyut untuk mengembangkannya. Kan kalau budaya tanpa etika atau tak beretika, kan disitu makanya apabila budaya dikembangkan, adab dan etika itu akan sejalan. Insya Allah orang budaya akan utuh dan kuat untuk negaranya sehingga negara maju. Bangsa akan utuh dan kuat. Betul. Sehingga negara akan maju. Ya, apabila budayanya sudah dihayati, dikaji, dikembangkan, ya tunggulah kehancuran. Jadi sangat mendukung ya yang ya. Sangat. Makanya mari bergotong royong untuk mengembangkan seni budaya ini agar beretika. Iya, terkait sama yang barusan saja Uyut sampaikan, tentu saja sampai sekarang Uyut juga masih bersemangat. Tentu saja karena Uyut memandang budaya penting. Sangat penting. Untuk bukan cuma mengenai tanah kelahiran yaitu Sunda, tapi juga berbangsa dan bernegara. Betul. Seperti itu ya. Apa harapan, apa pesan Uyut untuk generasi muda? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memelihara persatuan dan kesatuan, tapi kita pakai jalan kebudayaan? Itu sangat bagus kalau kita, karena kita kan pendekat tunggal ika, berbagai-bagai suku bagai berbagai-bagai adat budayanya, kalau kita bersatu, insya Allah generasi penerus tidak akan terkikis habis oleh budaya luar. Dan dari itu, Uyut dengan rekan-rekan, apalagi dengan cucu saya, bagaimana caranya mereka menyintai seni budaya sendiri supaya tidak terkontaminasi oleh budaya asing. Apabila sudah terkontaminasi oleh budaya asing, baru budaya kitanya habis, ya hancur juga kesananya. Makanya baru sekeras sebelum dia dipanggil oleh Allah gitu, masih sehat, terus berjuang untuk membudayakan yang etika, supaya berbudaya dan beretika untuk mewujudkan manusia sebetulnya. Baik, kita sudah sampai ke akhir. Iya. Wawancara, boleh ceritakan yang apa sih moto hidup atau pegangan hidup yang sampai saat ini pasti dipegang, dan itu juga pasti berkaitan dengan nilai budaya juga yang Eyang pegang. Dan juga yang terakhir, mohon berkenan untuk mungkin memberikan testimoni atau ucapan terima kasih kepada Kemendikbud Ristek, kepada Bapak Presiden atas perkara ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Eyang telah dianugerahkan Satya Lencana Budaya Nasional dari Bapak Presiden berserta Kemendikbud Riset dan Teknologi. Mudah-mudahan ini harta buat Uyut dan yang lainnya supaya budaya itu lebih maju daripada yang kemarin-kemarin. Dan tidak lupa juga bahwa budaya ini menjadikan NKRI harga mati. Sangat mengucapkan terima kasih. Moto hidupnya ya, atau pegangan hidupnya mungkin bisa dalam bahasa Sunda atau nanti bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Tikrih kerenya sok sanajan pake, alon-alon asal kalak. Dalam bahasa Indonesia ya? Sedikit-sedikit, lama-lama akan ketemu, atau sedikit lama-lama jadi bukit gitu pertimbangannya gitu.
lagi yang ingin disampaikan di luar pertanyaan yang saya sampaikan? Moto hidup Eyang, jasmani sehat, iman sehat, Islam sehat, jasmani itu lebih sehat sehingga budaya dapat dikembangkan. Ada lagi ya? Sudah cukup? Ya, yang mungkin balik lagi mengucapkan banyak terima kasih khusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo dengan Kemendikbud, Bapak Nadiem, Bapak Mas Menteri ya. Nadiem Anwar Makarim. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri. Semoga Bapak Menteri jaya di Buana Pancetengah, cakup bahasa Sunda. Maju terus pantang mundur. Tolong saya kasih petunjuk untuk punya yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah wawancara mengasihkan kita bersama dengan Uyun Sani Wijayana Kusuma, penerima penghargaan Satya Wacana.